Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kita ya. Kali ini kita lagi ada di Marconi Beach, Balikpapan. Tepatnya di belakang Hotel Le Grandeur. Waktu kita sampai di sini, jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Dan saat ini cuaca sangat terik sekali. Bisa teman-teman lihat di sini ya, di samping sebelah kanan ini tampak rumah penduduk, jadi bersisian dengan pantai Marconi. Untuk parkir kendaraan roda 2 bisa diparkir di depan pantai ya teman-teman, sedangkan untuk kendaraan roda 4 agak jauh ke depan karena lokasi untuk parkir kendaraan roda 4 tidak memungkinkan. Nah, kita sudah berada di depan pantai ya teman-teman. Tapi di sini tidak memiliki bibir pantai. Jadi kita bisa melewati pinggir pantai yang telah dibuatkan jalannya ya teman-teman. Sore ini air laut sedang pasang ya teman-teman, dan keseruan kami pun dimulai. Ayo cepat. Ayo cepat. Oke guys ya, jadi kita lagi di pantai. Di pantai. Kita diserang oleh berbagai macam ombak. Sebelum ombaknya datang lagi, kami sempatkan untuk berpose sebentar. Terlihat di depan adalah Mall BSB. Di sini dilarang memancing dan dilarang berenang, dan ada peringatan awas bahaya tenggelam ya teman-teman. Jalan di sini cukup aman untuk orang dewasa, tapi tidak untuk anak-anak. Jadi, bila teman-teman membawa anak-anak, harap selalu di bawah pengawasan orang yang lebih dewasa ya. Berfoto sekali lagi sebelum kami pulang, karena cuaca saat ini sedang terik sekali. Karena kami kepanasan, kami ngadem dulu di The Cafe. Dan akhirnya semua minuman kami habis tak bersisa. Oh iya, mau lihat sebentar acara di depan di Taman Bekapai dari atas The Cafe.
ternyata di sana sedang ada acara, yaitu Balikpapan Kreatif dengan tajuk DigiFest Petapai. Acara ini dalam rangka menyemarakan hari jadi Kota Balikpapan yang ke-126. Dan akhirnya kami pun pulang. Sampai di sini dulu ya teman-teman, jalan-jalan kami hari ini. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya. Yuk, dadah! Ternyata kami masih lewat lagi dong di depan Taman Betapai ini. Seru ya teman-teman.